Halo bro, berjumpa lagi dengan saya Barwes Channel. Kali ini kita akan membahas cara pasang ring piston dengan benar. Sebenarnya cara pasang ring piston tidak sulit ya kawan-kawan. Cara pasang ring piston dari setiap mekanik pasti berbeda-beda, tapi dengan tujuan yang baik kok. Mungkin tiap mekanik punya cara tersendiri, punya tips tersendiri. Oke, langsung aja saya pakai ini piston Grand ya, dengan kode GN5. Sobat-sobat harus tahu posisi piston. Harus memperhatikan posisi letak piston. Biasanya untuk piston Grand ada tertulis in, oversize dan kode motor. Untuk piston grand posisi in menghadap ke atas ya kawan-kawan, karena ini in artinya masuk, bahan bakar masuk, jadi otomatis in menghadap ke atas. Sebelum saya pasang ring piston, saya akan pasang clip pen piston. Ini klipnya. Cara pasangnya cukup mudah. Oke. Klip pen piston sudah terpasang. Kemudian kita pasang ring. Ini yang dinamakan ring piston. Yang pertama kita akan pasang ring ini. Ini ring yang paling bawah. Saya biasanya menaruh celahnya di sini. Kawan-kawan harus ingat di mana letak celah dari ring yang sudah dipasang. Saya taruh di sini. Dan ringnya selanjutnya saya akan membuat celahnya berada di sini. Dengan tujuan oli tidak akan bisa lewat dari celah ring tersebut. Untuk posisi ring yang bergelombang tadi, saya taruh celahnya di sini, dan untuk yang ring tipis, saya taruh celahnya di sini. Kemudian, untuk yang ring seterusnya, saya akan taruh celahnya di sini. Nggak nampak ya kawan-kawan, terlalu silau. Pokoknya intinya itu celah ringnya tidak boleh berjumpa dengan ring yang kawannya. Untuk ring yang bergelombang tadi saya buat celahnya di sini, terus ring yang seterusnya celahnya di sini, terus ring yang berikutnya saya buat celahnya di sini. Nah, sekarang kita menuju ke ring yang besar-besar. Kita akan pasang ring warna hitam. Ini
Saya buat di sini celahnya menghadap ke atas, ke in. Ini disebut juga sebagai ring oli ya kawan-kawan, untuk membersihkan sisa-sisa oli dari hasil kerja dari ring sebelumnya. Jika masih ada ring yang jika masih ada oli yang tersisa, ring ini akan membersihkan. Dan disebut juga ring ini sebagai ring kompresi kedua. Oke. Terlalu silau ya. Matikan lampunya jadi nggak kelihatan ya kawan-kawan. Pokoknya celah ringnya ada di sini. Kemudian untuk yang ring ini, yang paling atas, saya buat celahnya ke bawah agar celah ring yang pertama dan kedua sangat berjauhan untuk menghindari oli lewat. Oke. Nah, ini celahnya di sini. Ini celahnya di sini ya. Kemudian yang ring warna hitam celahnya di sini. Kemudian ring yang kecil celahnya di sini. Kemudian mana lagi? Ring yang kecil celahnya di sini, dan ring yang bergelombang celahnya di sini. Jadi intinya itu, celah dari ring piston jangan sampai ketemu untuk menghindari oli lewat menuju ke pembakaran. Jika celah ring ini berjumpa, akan memungkinkan oli lewat dan terbakar dan akan mengeluarkan asap putih kebiruan yang dari knalpot. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk sobat semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Baris Channel. Oke, terima kasih.